situ jadi ada Indomie, harganya sekitar 50 sen euro. Tapi saya ingin nyobain pistachio. Tesnis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya David di YouTube channel Wong Jo Traveling. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasanya diberi kelancaran dan diberi kelancaran rezeki juga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di konten kali ini saya lagi ada di Napoli di Italia. Nah, jadi saya mau keliling-keliling sekalian ke toko Philippine Store ya. Jadi di Philippine Store itu mereka di samping menjual bahan makanan untuk orang-orang Filipina, mereka juga punya snack-snack, mie, dan pokoknya banyaklah barang-barang dari Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, silakan bantu support YouTube channel saya dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah subscribe dan selalu mensupport channel saya. Jadi gimana keseruannya belanja di Philippine Store yang ada di Napoli, Itali, dan juga keliling-keliling di kota Itali? Yuk, langsung saja. Jalanannya sangat macet ya, crowded. Akhirnya sampai juga di Philippine Store. Nih, ada teman saya dari Bali, Pak Wayan. Halo. Dan ada Mang Sandi nih. Belanja apa aja, Mang? Biasalah, tajil. Buat buka puasa ya. Dari tukang gorengan nggak ada. Wah, mahal. Itali mahal, minyak juga. Minyak mahal, minyak mahal. Yuk, kita masuk. Jadi saya udah ada di dalam Philippine Store. Jadi lagi lihat-lihat mie dan jajan-jajan ya. Di situ jadi ada Indomie, harganya sekitar 50 sen euro atau sekitar 8 ribuan. Jadi kita ngeborong mie sama kue. Tokonya kecil ya, tapi untuk makanan-makanan dari Filipina sama Indonesia itu ya nggak lengkap-lengkap banget, tapi ada lah. Kalau dibanding yang di Amerika kemarin lebih lengkap di sana, tapi harganya lebih murah di sini. Dan yang kebanyakan ke sini, itu rata-rata pelaut dari para kru-kru kapal selalu ke sini mampirnya. Ya, tuh mau cari ada kacang hijau, ada micin, terus bumbu penyedap, bahkan juga beras ya. Ada Popico, ada Astor, dan juga Rexona. Ini kebutuhan sehari-hari lah.
untuk kru-kru kapal, karena kalau kita belanja di kapal kan harganya mahal, jadi di sini lebih murah. Dan juga kadang kalau beli banyak itu dapat potongan. Jadi di Napoli ini ada dua toko Filipin ya. Jadi adu depan, depan. Di sini juga ada toko Cina yang jual barang-barang ya kayak kebutuhan sehari-hari lah, keperluan rumah tangga. Lengkap banget di sini. Di sini juga ada souvenir. Saya mau teman-teman, kita mau belanja dulu. Kita mau ngabuburit keliling-keliling dulu. Jadi ini downtownnya di Napoli. Saya mau di Napoli, jadi saya sempetin jalan-jalan ke downtownnya ya. Sampai lihat-lihat, siapa tahu nanti di sana ada yang ingin saya beli. Karena di sana di downtownnya di mana di downtownnya tuh barang-barangnya komplit ya. Lumayan ngos-ngosan. Jalannya mendaki. Jadi di sini ada warung India juga. Nah. Setelah jalan kurang lebih 15 menit dari toko Filipin tadi, akhirnya sampai juga di downtown ya. Lumayan capek guys. Karena lihat nih. Jalannya nanjak. Yuk sana. Karena tempatnya ramai, jadi saya pakai masker ya. Untuk keamanan. Lebih baik mencegah daripada terkena. Ramai sekali, dan Itali sendiri juga sudah nggak peduli dengan masker. Tuh toko souvenir Napoli ya, Maradona. Maradona dulu kan sempat main di klub Napoli. Banyak yang jual kacamata. Murah-murah ya, bisa ditawar. Tapi saya saranin sih mending hati-hati ya. Karena kadang di sini tuh mereka pintar sekali nipu-nipu. Dulu pernah ada teman saya itu beli HP, malah isinya jadi batu. Buat istri ya? Ayo ke Disney. Yuk. Tempat anak-anak. Jalanannya sangat padat, ramai sekali.
Jadi saya sama teman saya mau mampir ke Disney. Kebetulan kita sama-sama punya anak kecil. Ya, sekali-kali, nggak sekali-kali ya, setiap hari seharusnya menyenangkan anak. Hai. Sama sekali jarang ada yang pakai masker. Mantap sekali. Benar-benar ramai sekali ya. Harus serba berhati-hati. Karena di sini juga banyak pencopet. Jadi barang-barang bawaan kita harus hati-hati. Apa nih? Jurunya pertokoan. Toko-toko ini. Tesunis. Boleh sing lokalan iki lho. Street coffee. Wow, ini keren sekali nih street coffee. Ini original espresso ya. Ini teman saya Letri pengen ngajakin nyobain gelato nih, original gelato dari Itali langsung. Ini macam-macam rasanya ya, ada hazelnut. Tapi saya ingin nyobain pistachio. How much? How much? $250. And I have two. Jacob. Yeah. $5. Yeah.
Jadi ini harganya satu es krim gini 2,50. 2,50 euro. Jadi kita beli 2, harganya 5 euro. Ini asli ya, dari susu sapi langsung. Jadi rasanya enak banget ya kalau gelato yang original. Benar-benar creamy karena dibikin dari susu sapi murni. Enak banget. Teman-teman, sekian dulu video kali ini keliling di kota Napoli, Italia. Tadi kita sudah sempat mampir di Filipino Store, beli beberapa mie juga snacks, dan juga tadi sudah ke downtown. Terus saya beli jaket ini, lumayan ya, harganya lumayan murah sekali, cuma 10 euro atau sekitar 160-an lah, 160-an ribu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Wong Jawa Traveling. Buat teman-teman yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar. Dan akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.